Sekarang kita coba dulu gamenya teman-teman. Nanti kalau nge-like baru kita setting. Sekarang kita setting dulu teman-teman, agar gamenya lebih lancar. Pilih menu yang ada di atas yang paling kiri. Pilih General. Override Emulated CPU Clock Speed kalian centang. Kemudian Emulated CPU Clock Speed kalian klik. Di sini masih 100% teman-teman, dan akan saya ubah menjadi 30%. Kalian bisa mengubahnya sendiri sampai gamenya bisa lancar, tapi saya sarankan kalian mengubahnya antara 55% ke bawah, kemudian pilih OK. Audio stretching kalian centang. Sekarang kita kembali. Kemudian pilih menu di sebelahnya. Aspect ratio. Pilih yang paling bawah. Enhancements kalian klik. Internal resolution kita ubah ke 1x. Disable fog kalian centang. Oke, itu saja settingannya teman-teman. Sekarang kita kembali. Sekarang kita coba lagi gamenya. You have a look at all the signs around here. You better take a step back.
See that bird? Well, as a possum, I need to keep...